apa yang dituntut? Itu terdakwa pakai seragam tahanan. Pakai. Seharusnya pakai. Seharusnya pakai dong. Dia pakai ganti yang kata dia. Alah, ini bukan pejabat, ini tersangka. Saksi Irwan Widianto sampaikan kepada saksi untuk mengambil tiketnya. Tadi kalau teman-teman media langsung diserahkan hukum itu berjalan dengan baik atau tidak di luar Pak. Bukan kasih harapan baik yang merupakan seorang KL di Propampori. Mereka mengerti hukum. Kalau pengganti lakukan tugas itu dengan baik agar diserahkan kepada supaya saksi kita puas dengan hasil di rumah pribadi terdakwa nomor 29 dan 3 Jakarta Selatan. Aman. Selanjutnya Irwan Widianto tujuan kita baru menyatakan kata Irwan Widianto agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irwan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek Polri Duren 3 ada sebanyak 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Gunawan yang sedang berada di rumah dinas terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman dan terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian Agus Nurpatria Adi Purnama mengatakan bahwa izin anak buahnya akan cair berat saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan mengatakan oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja. Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irwan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Nur Agus Nurpatria Adi Purnama sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket komplek Polri Duren 3 RT 05 RT 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menanyakan di versi CCTV tersebut ada di mana, tetapi saksi Irwan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa di VR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irwan Widianto diarahkan mengecek keberadaan di VR tersebut. Selain itu, saksi Irwan Widianto juga diminta untuk mengambil di VR CCTV tersebut dan mengganti dengan di VR yang baru. Selanjutnya, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama mengajak berjalan kembali saksi diambil, diganti dengan itu. Kemudian saksi Irwan Widianto bersama dua anggota saksi menuju ke pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 5 RT 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan dan saksi Irwan Widianto dan saksi Irwan Widianto melihat ketiga monitor dalam keadaan menyala. Saksi Irwan Widianto bertemu dengan sekuriti komplek rumah Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar dan menyampaikan bahwa saksi Irwan Widianto diminta untuk mengganti defensi saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek rumah Polri Duren 3 tersebut
pada satu saksi Irfan Widianto melihat bahwa orang yang tersebut menyala dan tidak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar Gilang Security. Serial number 97704271322 yang ada nantinya berada di pos security komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Apa yang dituntut? Itu terdakwa dalam kali seragam tahanan pakai seharusnya pakai si harusnya pakai dong dia pakai batik yang kata dia itu bukan pejabat ini tersangka saksi Irfan Widianto sampaikan kepada saksi untuk mengambil tiket setibanya di rumah sakit tadi kalau teman-teman dia langsung diserahkan kepada itu berjalan dengan baik atau tidak di luar rumah. Bukan kasih harapannya baik yang merupakan seorang PKL di Propampori mereka, mereka yang mengerti hukum lakukan tugas itu dengan benar agar diserahkan kepada supaya saksi kita puas dengan Putranto Fisika di rumah pribadi terdakwa nomor 293 Jakarta Selatan kita aman, kita mau damai tujuan kita baik menyatakan kalau tidak